Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasul Rabbil Alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin amma ba'du. Yang dihormati imam dan juga pengurusi Masjid Raudatul Muttaqin Mumin bersama dengan semua yang terkuasa masjid, muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada hari ini 2 bulan 11 2024, bersamaan dengan 30 Rabiul Akhir 1446, kita teruskan agenda majlis ilmu yang disusun, yang diatur oleh Masjid Raudatul Muttaqin untuk memberi ilmu, maklumat kepada para jemaah, pada ahli qaryah dan juga para pencinta ilmu di mana saja berada. Para jemaah sekalian, perbincangan kita pada kali ini, tajuk kita At-Tarbiyah Al-Imaniyah, iaitulah tarbiyah dari sudut keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab manusia ni, dia akan lalu dalam hidup dia beberapa fasa kehidupan. Kalau kita manusia yang lahir di atas rumah orang beriman ni pun, kita akan lalu beberapa fasa. Bermula daripada sekolah rumah melalui ibu bapa, kemudian kita pergi ke pasti atau seumpama dengan dia, kemudian barulah kita masuk sekolah. Ya, maknanya peningkatan tu kena ada. Tak boleh kita kata seumur hidup ngaji pasti seumur. Tak ada orang ngaji lagi tu. Seumur hidup dia pasti ya. Kau ada? Cikgu ada. Engkau yang ngajar situ. Tapi pelajar-pelajar tak ada. Maka dalam Islam ni, dia melalui marhalah, dua marhalah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dia panggil al-marhalah al-makkiyah. Peringkat dakwah di Mekah. Ini kita belajar ilmu dakwah. Dia panggil dakwah di peringkat Mekah. Berapa tahun Nabi duduk Mekah? Dia kena jawab soalan ni. Berapa tahun Nabi kita berdakwah di Mekah? 13. 13 tahun. Semua dakwah dia berapa tahun? 23 tahun. Nabi dibangkitkan umur 40, Nabi kita wafat umur 63. Mudah ya nak sifirnya, tidak ada faya. Maka dipanggil peringkat mati, peringkat permulaan. Nabi kita bawa mari satu ajaran yang sangat asing daripada manusia pada saat itu. Lebih-lebih lagi orang Mekah. Orang Mekah pada waktu itu terkenal dengan nama kumpulan jahiliah. Kan itu tuan-tuan dan puan-puan, jangan disebut kita pada jahiliah, ya. Tak usah kata saya dulu jahiliah, tak usah. Kalau nak tunjuk kedebes, tak ke mana royak kedebes sudah. Oh, saya dulu kedebes, beres. Tapi kalau kata saya dulu jahiliah, ayuh sikit nak jawab. Sebab jahiliah ni package dengan kejahilan ilmunya, dengan tak ada agamanya, dengan akhlak buruknya, menindah orang, ada di kalangan mereka tanam anak-anak, anak perempuan hidup-hidup, apa lagi maksiat hak tak buat. Jadi kerana itulah, kali kita nak tunjuk kita ni setara mana berdosa, setakat mana kita punya keadaan, sebut saya dulu lara, nak kata jahiliah berat. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila dia datang, dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka Nabi kita mula takwin, bina ummah di Mekah dengan tarbiyah.
tarbiyah imaniyah. 10 tahun. Tak ada lagi, tak tahu lagi solat, sembahyang, puasa, tak ada lagi. Hak adanya qulu la ilaha illallah tuflihu. Mengaku la ilaha illallah, kamu bahagia. Mu kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kamulah orang yang bertuah. Maknanya peringkat awal ni tidak ada lagi perundangan. Hukum hakam belum ada lagi. Yang adanya tarbiyah imaniyah, Nabi kita salah didik umat pada waktu itu, sahabat-sahabat dia yang mulia, orang yang terawal masuk Islam. Siapa dia? Khadijah, Sayyidina Abu Bakar, Ali, Bilal. Zaid. Nah, jadi ini di antara orang yang terawal masuk Islam. Cuma kita tak nak susun. Khadijah masuk pukul berapa? Abu Bakar jam berapa? Kalau kita susun gitu, jadi ada orang sama satu, ada nombor dua. Oleh kerana para ulama Islam ni tercerdik, dia tak sih bagi pukul, tak sih bagi hari, dia bagi kategori. Ah, itu kita kata kismah, satu pembahagian yang bijak. Sebab apa? Siapa dia orang pertama Islam? Abu Bakar. Siapa masuk pertama Islam? Khadijah, Ali, Zaid. Jadi ulama kata betul lah tu. Macam mana betul berlaku? Takkan serentak mari pak. Sudah pasti kalau kita nak tengok yang pertama, sudah pasti yang masuk Islam siapa? Khadijah. Moga Nabi SAW balik daripada Hira, selepas dia dipeluk oleh malaikat, dia balik rumah dia, cerita kepada isteri dia Khadijah tentang apa yang berlaku di Bukit Hira dalam gua. Maka dengan pembahagian kategori, keadaan lebih harmoni, lebih tenang, sebab semua mereka orang pertama masuk Islam. Khadijah wanita pertama, Sayyidina Abu Bakar laki-laki pertama, Ali kanak-kanak, Zaid hamba. Kita kata alhamdulillah. Ini kita pun kalau kita boleh letak satu level orang ni supaya dia tidak jadi rendah tinggi, sebab mereka ni orang mendapat kepujian anugerah dari Allah Azza wa Jalla, orang yang terawal menerima Islam. Orang yang dekat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam suasana yang begitu gawat, orang jahiliah duk sembah batu, sembah kayu, sembah buah apa ni, buah kurma. Raja dengar tak dia sembah buah kurma. Bila mari musim kurma, kurma ni dia boleh simpan. Dia buat batu dengan kurma. Lepas tu bila tak cukup buah, dia makan. Itu dia mikir, dia tetap nak sabah aku ni. Buat Tuhan apa aku makan Tuhan. Ada sahabat tu, dia kata aku ni tak tahu benar peliknya, aku buat Tuhan patah aku makan Tuhan. Akhir dia masuk Islam, dia kata tak boleh jadi lagi ni. Maka itu dia panggil asas pendidikan yang dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, bermula dengan tauhid kepada Allah azza wajalla. Jadi ayat-ayat Al-Quran turun mana? Beriman kepada Allah azza wajalla. Nah, sebab tu dia kata ayat yang pertama dia panggil an-nida'ul awal fil Quran, seruan pertama dalam Quran, ya ayuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia takutlah kepada Tuhan kamu. Itu dia panggil an-nida'ul awal fil Quran. Allah tak panggil ya ayyuhallazina amanu, dia panggil ya ayuhan nas, hai manusia. Sebab bila manusia dia masuk semua, asalkan dia tu orang masuk semua, orang asli ke, orang tiruan ke, orang bukit ke, orang apa ke, masuk, maka jadi dia Islam. Kita kata alhamdulillah. Maka dalam marhalah maqiyah ini, tarbiyah iman bermula dengan apa? Dengan tauhid kepada Allah SWT. Kemudian ayat-ayat maki banyak menceritakan tentang kisah orang dulu. Kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Lut, kisah Nabi Ibrahim AS. Sebab apa diceritakan kisah orang dulu? Supaya orang kemudian ambil iktibar. Bukan senang nak jadi orang beriman, bukan mudah nak berpegang dengan tauhid kepada Allah SWT.
Nabi-nabi terpaksa menghadapi ujian yang begitu dahsyat. Nabi Ibrahim alaihissalam di antara nabi yang berani berdepan dengan kaumnya sendiri, Ibrahim. Siapa dia? Azar. Ada ulama tafsir kata Azar tu ayah dia, ada kata pak saudara dia. Yang pentingnya Azar ni tokek berhala. Ibrahim kalau kata anak, anak lah. Kalau kata anak saudara, anak saudara. Maknanya berlawan begitu dasar. Akhir sekali Ibrahim dicampak dalam api dan dia terpaksa berhijrah membawa iman ke mana? Pergi ke Palestin. Dari dia duduk di Iraq, negeri Babil. Maka itu kita mengatakan bahawa tarbiyah iman bermula dengan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla dan tarbiyah pergantungan hati kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itulah Nabi SAW bila dia didik anak, contohnya anak yang dididik oleh Nabi, siapa dia? Ibnu Abbas. Tuan-tuan dan puan-puan kena ambil hadis Ibnu Abbas ni dalam pendidikan kita pada anak-anak. Dalam tarbiyah imaniyah, kita kena bawa hadis Ibnu Abbas ketika Nabi SAW gendong Ibnu Abbas ni, gendong bahasa Kelantan kata, tak atas kenderaan. Orang kata membonceng. Nah, duduk atas belakang. Nabi kata apa? Ya ulam, inni u'allimuka kalimat, hei anak, aku nak ajar kepada kamu beberapa perkataan. Yang pertama, ihfazillah yahfaz. Mujaga hak Allah, Allah jaga. Ihfazillah tajidhu tujah. Kalau mujaga hak Allah, Allah Taala jaga. Pimpin kamu. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Bila minta tolong, minta tolong dengan Allah. Jadi inilah dipanggil tarbiyah imaniyah supaya manusia ni bergantung pada Allah Azza wa Jalla. Sebab bila orang beriman, dia tidak akan kosong begitu. Dia akan menghadapi ujian-ujian, dia akan menghadapi cabaran-cabaran yang akan dilalui tidak mudah. Itu di Mekah. Maka sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ada yang berani berdepan, ada yang sederhana tak berlawan dengan Quraisy, dan ada yang sembunyi-sembunyi, dia panggil mustadafin, orang yang lemah. Mana kalau dia zahirkan Islam, dia kena pukul. Tapi dia Islam. Nah, itu orang yang lemah. Maka kita nak dalam Islam ni sama ada berani berdepan betul ataupun sekurang-kurangnya duduk lorong tengah. Lorong sembunyi tak ada masalah sekarang. Nah, sebenarnya bila kerana itulah Allah Ta'ala cela para sahabat yang ada kemampuan tapi tak mau hijrah ke Madinah. Dia sanggup duduk diam, duduk sekali dengan orang kafir di Madinah. Akhir sekali mereka dibawa pergi berperang dengan Nabi sedangkan dia orang Islam. Ah, itu keadaan yang berat. Maka kata di para sahabat di antaranya Ibnu Mas'ud, pandu kata-kata Ibnu Mas'ud ini menarik. Dia kata, apakah ciri-ciri pendidikan Nabi sallallahu alaihi kepada sahabat? Dia kata, "Idza kunna idza ta'allamna minan nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayat min al-Quran." Bila kita belajar 10 ayat Quran, kita tak ambil hal lain. Belajar hal itu dulu. Bukan belajar baca ni, belajar amal. Kalau kata nak belajar baca, puak-puak arak dah dia tu. Tak payah ngejar abata saja dah. Nah, kita hok masuk kelas. Dia panggil kelas apa ni? Orang ngaji Quran. Iqra. Kelas iqra, qiraati. Ngapa lagi hok? Anak cucu kita duduk ngaji juga apa lagi? Fardhu ain, hok gila. Tapi dia bak baca Quran, dia baca dah. Yang kata tak, oh, sahabat tahu tinggal ngaji Quran. Tu hok kita. Sahabat ni otak dia cerdik. Sekali dia dengar, dia boleh ulang balik. Tapi Ibnu Mas'ud kata di sini, kami belajar 10 ayat, bukan belajar apa, belajar memahami dan beramal, kita tidak akan tambah 10 ayat lagi, sehingga kita beramal dengan ayat yang 10 yang kita baca tadi. Jadi itu kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahawa pendidikan di zaman Nabi SAW, lebih kepada pendidikan secara amali. Orang belajar Quran, dia amal Quran. Daripada Abi Abdurrahman As-Sulami rahimahullah ta'ala qala haddasana alladhina kanu yuqdu'unana, guru-guru Quran kami
sahabatlah gurunya. Dia ni orang tabi'in. Kanu yastaqri'una minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ni biasa dia mari jumpa Nabi, dia nak belajar Quran. Nabi pun ajar 10 ayat. Kemudian kita tidak akan pindah 10 ayat yang kedua. Fata'allamna al-Quran wal 'amal jami'an. Kita belajar Quran dan kita beramal dengan Quran. Maknanya tarbiyah amali. Ini menunjukkan bahawa apabila kita belajar tapi tidak beramal, tidak jadi. Tidak, orang panggil tidak jadi, tak kena pada buah, tak kena pada tempat. Oi, aku ngaji Quran dah. Habis ingat dah ayat-ayat surah-surah lazim. Tuan-tuan dan puan-puan kena ingat, kalau setakat boleh baca Quran saja, setakat boleh hafal beberapa surah, kita kata alhamdulillah, itu nikmat. Tapi yang kita nak laginya, bila kita baca Quran, kita boleh faham. Itu hak tinggi. Itu matlamat kata-kata sahabat tadi. Kita belajar 10 ayat, kita tak akan tinggal, kita tak akan tambah, kecuali apabila kita faham 10 ayat tersebut. Alhamdulillah. Ya, kini main-main cara Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar, sebagaimana kata di sahabat lain pula nama Jundub radhiyallahu anhu, dia kata kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa kunna fityanan hazawar. Kami pemuda-pemuda, remaja. Hazawarah ni panggil pemuda, remaja. Fata'allamna al-iman summa ta'allamna al-Quran. Tuan-tuan dengar ni. Mula-mula kita belajar iman, kemudian baru belajar Quran. Tuan-tuan kena ingat, Quran turun dalam masa 23 tahun. Mana Quran ni tak habis lagi. Jadi dia ni, dia orang belajar iman dulu. Keimanan kepada Allah Ta'ala. Rukun iman yang 6, belajar hal itu dulu. Kemudian belajar Quran, maksudnya bila Quran turun, terus baca, terus amal. Fazdadna bihi imanan. Setiap kali turun ayat Quran, kita belajar, kita baca, bertambah keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka para jemaah sekalian, bila kita kata nak mendidik masyarakat dengan Quran, dia kena ada belajaran. Di sinilah menjadi kewajipan kepada kita semua menghadiri kelas-kelas pengajian Al-Quran. Di masjid kita ni mungkin ada kelas ngaji Quran. Ada. Siapa dia mengaji? Budak kau orang tua. Budak. Dua-dua ada. Kemah. Dua-dua ada, tak apa. Setengah orang ni dah habis budak-budak lah ngaji Quran. Kita orang tua dah. Dia rasa tua tu. Tua ke muda bukan menjadi nilaian kepada Quran. Tua ke muda yang jadi ukuran kitanya, boleh baca, boleh faham. Itu baru betul. Kalau kita tua tapi tak boleh baca, nak bangga apa kita dengan Quran? Kita tahu dah soalan bocor di antara soalan yang akan ditanya oleh malaikat. Ma kitabuk, apa kitab? Lepas tu nak jawab mana kitab? Nak jawab mana kalau kita tak baca Quran? Boleh ke jawab? Jangan duk kata, tak apa, kita jawab. Jangan, tuan-tuan. Dalam bab akhirat ni, dalam bab dosa pahala, dalam perkara-perkara yang berkait dengan dia panggil alam ghaibiyat, tak boleh kita tunjuk kerah kepala. Kita hanya boleh tunduk ikut apa yang disebut oleh Allah dan ikut apa yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh kita buat sendiri. Maka di situlah timbul lagi kepentingan, selain daripada kita belajar, kita beramal sehingga hati kita khusyuk, tunduk kepada undang-undang Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia baca Quran, dia ta'assar. Dia terkesan dengan Quran. Maka bila sampai ayat azab, dia menangis. Dia ta'awaz, minta Allah Taala lindungi dia daripada neraka. Itu kita panggil. Mana dia panggil kena ada respon. Kena ada respon. Bila kita mengaji Quran tu, kita kena ada respon. Kesan daripada kita baca tu kita tahu. Azab.
Allah ni yang kita duduk bimbangnya. Waktu majlis tilawah ke majlis musabakah. Dia kira suara sedap. Suka lagu juga merah muka-muka. Walahum azabun azim. Tahu mana apa? Oh, hak tu kau jadi dengar bawah ni. Allah sedapnya. Khabar aku tak khabar kecek lagi tu. Ha? Orang panggil tak khabar lagi tu. Walahum azabun azim sedap ke apanya? Nah, jadi kita kena, itu dia panggil respon ataupun infial tak kena nampak. Sebab itulah anda tengok baru ni, pengacara majlis musabakah, dia tegur. Tuan-tuan beradat dengan Quran, jangan duduk bertempik, jangan duduk melaut, tak kena tempat. Sepatut bila sebut tentang azab, Nabi kita SAW, bila sebut azab, ya ta'awwaz, minta berlindung Allah Ta'ala. Ya Allah, lindungilah aku. Kita pun bila kita baca tentang neraka, tentang azab di akhirat, tentang kemurkaan Allah Azza wa Jalla, kita kena berhenti sekejap, kita minta Allah Ta'ala, minta berlindung Allah Ta'ala daripada keburukan neraka, daripada seksaan, daripada azab. Bila kita baca ayat nikmat, kita baca tentang syurga, kita minta as'alullah al-jannah, ya Allah jadikan saya, jadikan keluarga kita, jadikan orang yang kita sayangi termasuk orang yang layak ke syurga. Itu baru betul cara dia punya kaedah. Itu maya. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia baca Quran, dia nak baca dengan hati yang khusyuk. Macam mana hati nak khusyuk? Tuan-tuan baca doa ni. Doa minta hati khusyuk ni. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Allahumma inni a'udzu bika min qalbin la yakhsha. Jadi kita minta, ya Allah, aku minta berlindunganmu daripada hati yang tak khusyuk. Macam mana kita nak tahu hati kita ni khusyuk tak khusyuk? Hadzal hadis rawahu Tirmizi. Macam mana kita nak tahu hati kita khusyuk ke tak? Boleh kesan ke tak boleh kesan? Jawabnya, kita tengok waktu kita solat, waktu kita baca Quran, kita terkesan ke tidak dengan bacaan atau tidak? Kau tak pakai tersenyak gitu, tak tahu gapo. Sudah-sudah baca pakai tutup sadaqallahul azim, cium Quran, membaca ayat gapo ini? Tak tahu gapo. Waktu kita solat, kita boleh tahu apa yang kita baca dalam solat kita. Waktu ini baca dalam solat pun tak tahu apa. Kita mengatakan itu satu kepincangan yang cukup berbahaya. Sebab hati kita tidak memiliki hati yang khusyuk, yang tunduk pada Allah Azza wa Jalla. Satu lagi permohonan Nabi sallallahu alaihi wasallam, annan nabi sallallahu kana yata'awwaz min nafsin la tashba. Allahumma inni a'udzubika min nafsin la tashba. Maknanya kita minta berlindung daripada hati yang tak khusyuk, daripada nafsu yang tak kenyang. Nafsu kita ni, setiap orang ada nafsu ke tidak? Ada. Lagu mana kita nak tahu orang nafsu kuat atau tak kuat? Tengok dia bini ramah kat dia. Tu nafsu syahwat ya. Ada orang kata ada bini pun. Oh, tapi cari harta pagi apa gelap tak berhenti-henti. Kata apa? Kategori nafsu banyak. Nafsu syahwat, keinginan kepada wanita. Nafsu nak ke pangkat, ada juga. Nafsu nak ke harta, ada. Jadi nafsu tu banyak. Kerana itulah Nabi salah ajar kepada kita, Allahumma inni a'udzubika min nafsin la tashba. Ya Allah, aku minta berlindungmu daripada memiliki nafsu yang tak pernah kenyang. Habis macam mana kita nak lawan nafsu? Boleh kita lawan nafsu? Jawabnya boleh. Bil mujahadah, dengan kita lawan dia. Dia nak pergi ke kiri, kita tukar pergi aku kanan. Aku malam ni nak solat Jumaat. Awal lagi nak pergi masjid. Sebab ada kuliah contoh malam ni. Nafsu kata, malam ni kan malam pasang malam. Agak-agak benar siapa? Benar PM ke? Pasang malam lah PM. Kau benar masjid?
benih mana? Semok tengok. Benih Allah kawasa juga. Tak apa maji. Kita kan. Patut tu lah ahli pendidikan, ahli tarbiyah kata, an-nafsu kat-tifli. Nafsu kita ni macam baby, kanak-kanak. Intuh milhu syabba ala hubbi radha. Kalau mau biar, dia akan membesar dalam keadaan menyusu. Naik gigi, menyusu lah. Nah, gatuh, gomok. Gigi pasal pemerkit, duduk minta nak menyusu. Tapi, intaftim hu yang fatimi, kalau kita lepas dia susu, dia lepas. Ya. Tengok ni, ibu-ibu zaman kita ni, ibu-ibu yang bekerja. Berapa hari dia menyusu kanak? Berapa hari sekalau? Orang itu nak menyusukan anak dia. Lepas itu kan swasta anak. Dia swasta ke siapa? Degah. Lembu pula pergi yang mari dekat-dekat. Australia, New Zealand mari tu. Nah, kita kata, maknanya nafsu kita lah gitu juga. Kalau kita biar, lock dia, dia makin tomok, dia makin rakus, dia makin jauh dari Allah. Tapi kalau kita biar didik dia, tarik dia ke hok-hok, akhir kali dia sendiri suka dengan an-nafsu apa ni amara, nafsu yang mutmainnah, yang tenang, yang bawa kita untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini panggil pendidikan. Maka para jemaah sekalian, bila kita sebut tentang kesan khusyuk itu dalam jiwa manusia, sama ada melalui baca Quran kita akan jadi khusyuk, ataupun kita baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh khusyuk, ataupun kita baca sirah para sahabat, para pejuang Islam yang awal juga boleh beri kesan dalam jiwa. Kalau kita nak baca, baca hak sungguhlah, jangan baca tak sungguh. Ni baca cerita pelik-pelik, cerita dongeng. Nah, tu wali tu pergi masjid tak pakai baju, tak pakai seluar. Tu tidak cerita wali lagi, tu cerita wala nama dia. Kita kena beza. Waktu itulah kalau nak baca kisah sahabat, cari yang betul-betul yang sahih maklumat, baru dia menjadi pengajaran. Kalau tidak jadi kebingungan kita. Lek. Kata orang ni sakuk tu lah, tapi perbuatan dia, kita kata tak. Jadi isu Quran dengan khusyuk ni satu benda yang besar. Dalam sebuah hadis ini diriwayat oleh Abu Ad-Darda radhiyallahu anhu, seorang sahabat nama dia Abu Darda. Abu Darda ni tuan-tuan kena kenal dia. Seorang sahabat yang kuat beribadat. Malah tak tidur. Siang dia puasa. Isteri dia pun tengok gitu ya. Satu hari Salman Al-Farisi dipersaudarakan di antara dia dengan Abu Darda. Dia panggil Al-Ikhab di awal Islam, awal hijrah. Bila dia mari rumah Abu Darda, Abu Darda tak ada rumah. Ada isteri dia. Isteri dia pula pakar surga beh. Orang kelata kata, tak janguk langsung. Jadi Salman tanya, kenapa ni mu ni? Tak ada persiapan diri apa-apa ni? Dia kata, aku kah? Adik-beradikmu Abu Darda tu tak cara korek dah dia tu. Dia duk cara ke dia ya. Cara ke ibadat. Bila Abu Darda balik, dia suruh Salman makan. Muka adik-beradik dia. Salman kata, aku tak makan kecuali kita mau makan. Dia kata, aku puasa. Puasa kita puasa. Bila malam, mau tidur lah, aku nak tahajud. Salman kata, kita tahajud sama-sama. Kita tidur awal malam. Oh, tak puas hati dia. Dia gerepokkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Rasulullah, Salman kacau dia. Dia nak puasa pun tak boleh, nak diri malas siapa cerah pun tak boleh." Sebab dia kata apa? "Inna li nafsika 'alaika haqqan." Untuk mu ada hak untuk dirimu. Diri kita ni kena rehat. Kena makan. Kena ada isteri. Dan untuk Allah ada hak, kita kena ibadat, kena solat. Akhir sekali bila direpotkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, "Sadaqa Salman." Betul Salman.
Jadi ini Abu Darda radhiyallahu anhu, dia cerita kepada kita, qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa shakhasa bi basari ila sama. Satu hari kami duduk dengan Nabi dalam masjid, tiba-tiba Nabi tengok ke langit yang atas. Kita ni kalau tengok nampak gapo? Hah? Nampak lampu, nampak cicak. Masjid baru tak ada cicak. Nabi masjid dia tak ada atap, kalau tengok-tengok nampak ke langit. Nabi tengok ke langit. Kemudian Nabi kita bersabda, "Hadza awanu yukhtalasul ilmu minan nas." Nabi sallallahu bagi tahu, sudah sampai masanya ilmu diangkat daripada manusia. Ilmu kita ni diangkat daripada manusia. Hatta la yaqdiru minhu ala syai, sampai dia tak boleh nak faham, tak boleh nak tahu apa benda yang betul, apa yang salah dalam kehidupan. Nah, ni zaman kita ini berlaku gini. Berlaku tak berlaku? Tak tahu betul, tak mahu salah. Kira orang buat, kita pun nak buat juga. Bila orang mari baca kita, salah ni. Salah pun orang buat. Itu dia panggil, waktu sangat terumbang ambing. Tok Khatib kata kemari, ingat tak? Dia katakan apa kemari? Jahil murakab yang panggil. Gapa dia jahil murakab? Kau tak ingat kata apa kemari? Gapa dia jahil murakab? Jahil murakab ni orang tak reti nak kecek. Itu jahil murakab. Asal kau boleh mikrofon tak cakap lalu. Tak tahu hadis sahih ke tak sahih. Tak tahu cerita betul ke tak betul. Asal kau boleh mikrofon duduk meja kuliah ke pakai gomo gitu jangan. Itu dia panggil jahil murakab. Apa tu duk ngata kau ke? Itu satu kerja lagi. Jadi Nabi SAW, dia kata orang ilmu diangkat sampai orang tak tahu hak mana betul, mana salah. Hak mana dosa, mana pahala. Yang mana sunnah, yang mana tak sunnah, tukar habis. Seorang sahabat nama dia Ziyad bin Labid Al-Ansari, duduk sebelah Nabi, dia tanya soalan. Dia kata, "Ya Rasulullah, kaifa yukhtalasu minna wa qad qara'na al-Quran?" Bagaimana ilmu diangkat daripada kami sedangkan kami ada Quran? Dengar tuan-tuan. Quran ada di tangan kita, macam mana ilmu diangkat? Fawallahi la nuqra'annahu wa la nuqri'annahu nisa'ana wa abna'ana. Ziyad sumpah demi Allah, kami akan baca Quran, kami akan membacakan Quran ini kepada isteri dan anak-anak kami. Semangat dia. Nabi pun respon. Nabi kata apa? Sakilat ka ummuka ya Ziyad. Susah mu'ung lagu ni. Susah ibu kamu macam ni. In kuntu la'uduka min fuqaha'i ahli Madinah. Aku duk ingat mu ni orang alim, salah seorang daripada ahli fiqh di Madinah. Rupa-rupa mu pun tak faham juga. Hadhihi at-Taurah wal Injil 'inda al-Yahudi wan Nasara famadha tughni anhum. Nabi kata Taurat. Kitab Taurat ni untuk siapa? Untuk Yahudi. Injil untuk Nasara. Untuk Nasara ke untuk Kristian? Nasara ke Kristian? Dia beza atau tak beza dua tu? Kau tu lah. Kanan yang main. Nah, maksud dia kata dalam Quran Tuhan sebut Nasara. Ya ahlal kitab. Jadi Nabi kata Yahudi ada Taurat, Nasara ada Injil. Famadza tughni anhu, apa yang dia mereka dapat daripada dua kitab Tuhan? Kitab Allah Taala tu. Hak dapatnya dia tukar kita, dia ubah kita, dia pergi putar balik kita, dia pergi reka hukum buat sendiri, hak Tuhan tak buat. Hak Tuhan tak ajar. Hadis ini kata di para ulama hadis, hadis yang rawahu Tirmizi, kata di para ulama hadis, ini bahayanya ilmu tanpa diamalkan. Ngaji tak payah. Itu bahaya. Sebab apa? Sebab orang Yahudi ada Taurat, tapi tak jadi apa. Nasara ada Injil, tak jadi apa.
Kita ada Quran, tapi kalau orang tak beramal dengan Quran, hak Quran kata haram, dia pergi kata halal. Hak Quran kata halal, dia kata haram. Maka apakah faedah adanya Quran? Sebab itulah seorang tokoh ulama dalam dunia ni, tuan-tuan tanda tokoh ulama ni, nama dia Imam Al-Ghazali. Nama apa Iman? Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dalam kitab dia Ayyuhal Walad, kecil lah kitab Ayyuhal Walad ni, dia nasihat kepada anak murid dia. Dia kata apa? Al-ilmu bila amalin junun. Ini Ghazali kata ni. Kalau kita kata kasar, nah, oh lah, abu anak kata kau kayak gitu, mau tak? Saya nukilkan pandangan Imam Imam Ghazali ni, Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, mati dia pada tahun 505. Kena ingat, 505 ni mana orang yang kurun, yang kurun yang kelima. Dia kata apa? Al-ilmu bila amalin junun. Orang ada ilmu dia tak beramal, tu orang gila nama. Nampak agak tak agak kita hari ni? Lah ni kita ada ilmu ke tak ada? Kita ni ada ilmu ke tak? Ada belakang ilmu tak? Siapa dia di kalangan kita tak tahu semaya itu wajib? Tak ada. Siapa dia di kalangan kita tak tahu pergi solat jemaah tu mendapat kelebihan? Tak ada. Tahu belakang? Kalau tak pergi pun dia tahu. Cuba kita tanya kalau tak pergi masjid. Dia mau maya rumah tu boleh pahala berapa? So, kalau pergi maya masjid 27, dia tahu. Tapi orang yang tak mari juga. Nak kata apa? Dulu ana guna satu istilah, orang yang dengar azan tak pergi duduk tepi masjid ni, tak pergi masjid ni, lebih kurang lembu kenyang je, kita kata. Tapi Imam Ghazali dia beri berat lagi, dia kata, al-ilmu bila amalin junun, wal-amalu bighairi ilmin la yakun. Beramal tanpa ilmu, tak mungkin. Kadang-kadang, benda yang molek dah, kita gitu kah jadi tak molek. Waktu tu anda ingat masa kita ngaji pondok budak-budak tu, biasanya ustaz-ustaz kita, dia buat contoh, tiga orang mu'allah semaya. Ingat tak cerita? Mu'allah dia semaya, dia belajar semaya. Jadi, bila masuk waktu solat, ustaz dia kata, jangan cakap. Dengar, ikut aku solat, baca Fatihah. Maya ustaz, Allahu Akbar. Tikuh lalu ke atas. Duduk kan, balasah sampai dulu, kayu lalu. Jadi mu'allah seorang ni tengok, tikus. Hal yang kedua apa? Diam, guru marah. Hal yang ketiga kata apa? Mujur saya tak cakap. Mana jadi ketiga orang ni? Jadi ke tak jadi? Batal belakang lah jadi tiga orang tu. Kecil semua. Ha, kita kata ni. Masa tu lah. Ghazali kata, al-ilmu, al-amalu bila ilmin la yakun. Beramal tanpa ilmu, tak mungkin. Pasal tu lah dia kata, wa innal ilma wahdahu. Kalau ada ilmu saja, ilmu saja, tak beramal, tidak menyelamatkan orang itu daripada api neraka. Tak selamat. Bila kita tidak berusaha sekarang, fa iza lam tajtahid al yawm fil amal, kalau kita tak berusaha lani kita beramal, pada hari kiamat nanti kamu akan menyesal. Mu akan kata sebagaimana Tuhan gambar dalam Quran, irji'un qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan. Ya Allah, hantar balik saya ke dunia, saya nak beramal dengan amal soleh. Bila dia kata lagu tu, malaikat berjawab, ha ya haza anta minhum naka jita, memari dah daripada dunia dulu kan, nak klik pula lah. Ini kata-kata yang begitu hebat. Sebab itulah para ulama katakan, tahu saja tak buat tak jadi. Kita tahu solat jemaah tu fadilah, kau ada tak tahu? Tahu lah kau ni. Lepas tu dah tak gitu, tak kita boleh pahala lagi Zain. So tak boleh pahala, rugi pahala. Makna kita tidak ikut sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama juga dengan orang ni, dia tahu kelebihan qiyamul lail, tapi dia tidur keroh-keroh pakai tak bangun. Kita kata tak jadi. Nak suruh boleh pahala qiyamul lail, kena bangun solat, bukan kata pakai tidur gitu.
apa sahaja pun tahu saja tanpa amalan la yakun. Junun, kata Ghazali, tidak mungkin. Maka kerana itulah para jemaah sekalian, apabila Nabi tegur seorang sahabat nama dia Abdullah bin Umar, Nabi tengok Abdullah bin Umar ni kurang bangun solat malam. Nabi kata, ni'mar rajulu Abdullah. Lau kana yusalli billail, kalau dia bangun solat malam. Hadis ini dalam rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Kata di Ibn Umar, lepas daripada hari itu aku tak akan tinggal lagi solat malam, sebab Nabi kita puji bahawa terjadinya amalan itu dengan apa? Dengan adanya amalan yang telah diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para jemaah sekalian, banyak lagi kata-kata hikmat daripada para sahabat, bahawa contohnya Sufyan ats-Tsauri, dia kata apa? Laisa talabul ilmi an fulan an fulan. Bukanlah orang menuntut ilmu tu hidup sebut nama tok guru dia. Aku belajar dengan orang tu, belajar dengan orang ni. Walakinnal ilma al-khasyah. Ilmu yang bermanfaat takut kita kepada Allah Azza wa Jalla. Makin kita mengaji, makin takut. Sekarang ini kita tengok sendiri. Makin kita belajar, makin kau kuat kita buat balah dengan orang. Betul tak? Debak kelahi situ, kelahi sini. Akhir kali ilmu tidak jadi juga. Maka kata di para ulama, ilmu tanpa tarbiyah tidak jadi, ilmu tanpa belajar pun tak betul, ilmu tanpa amal tidaklah diterima sebagai satu amalan yang baik. Sebab kesan daripada ilmu itu membawa kepada khasyah, takut kita kepada Allah Azza wa Jalla, yang pertama. Yang kedua, boleh menambahkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Baiklah para jemaah sekalian, bila kita sebut tentang khusyuk, maka di manakah punca tempat kita nak dapat khusyuk dalam ibadat kita kepada Allah Taala? Di manakah tempat kita nak dapat khusyuk bila kita ibadat? Duduk mana? Jawab dia sini. Kata di para ulama, duduk di hati. Hati kita tu baik atau tak baik? Ibnu Mas'ud kata radhiyallahu anhu, dia kata kepada anak murid dia, anak murid dia tu orang tabi'in. Tuan-tuan kena ingat dah. Orang yang bersahabat dengan Nabi, orang hidup, dia beriman, dia jumpa dengan Nabi, orang panggil apa tu? Sahabat. Orang yang hidup, beriman, jumpa dengan sahabat Nabi, orang panggil apa? Tabi'in. Ingatlah istilah tu, tabi'in. Kemudian seterusnya lah. Jadi kata Ibn Mas'ud kepada tabi'in, dia kata, la antum aktsaru amalan min ashabi Rasulillah. Puak-puak mu ni lebih banyak amalan daripada sahabat Nabi. Puak-puak kamu lebih banyak amalan daripada sahabat Nabi. Walakinnahum kanu khairam minkum. Tapi sahabat Nabi lebih baik daripada kamu. Sebab apa? Sebab mereka lebih zuhud pada dunia dan lebih semangat kepada akhirat. Itu maknanya, dia kata, itu kata Ibn Mas'ud. Kata Syekh Bakar Al-Muzani rahimahullah, ma sabaqahum Abu Bakrin bikasrati siyam wala salatin. Tidaklah Sayyidina Abu Bakar itu mendahului orang-orang lain dengan banyak solat, banyak puasa. Walakin bi syai'in waqara fi sadrihi, tapi iman yang terpahak dalam hati dia itu yang kuat. Sehingga Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, apa jadi? Apa dia yang terpahak dalam hati Abu Bakar? Yang pertama, hubbullahi wa rasulihi. Dia sayang kepada Allah, dia sayang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kelebihan Abu Bakar, kenapa Abu Bakar boleh gelaran As-Siddiq? Sebab apa? Pasal apa Abu Bakar gelaran dia As-Siddiq? Sebab apa? Saja gelar macam kita kan. Kita buh nama orang itu Siddiq, buh nama orang itu. Tak jadi. Sebabnya tak ada benda hak Nabi kita beritahu kecuali Abu Bakar kata sadaqa Rasulullah, benar Rasulullah kata. Dan dia sendiri membenarkan apa yang dia kata, apa yang dia yakin. Ini kata bila Nabi pergi Isra Mi'raj contohnya, turun daripada langit, pagi esok Nabi duduk di masjid di Mekah.
orang mari cerita dia. Abu Bakar. Mu tak pergi tengok kawanmu ni dekat Kaabah. Kenapa? Dia kata dia pergi ke Baitul Maqdis malam. Lepas tu pagi ni ada sini. Orang Arab tak boleh terima tuan-tuan sebab Baitul Maqdis ni naik unta sebulan pergi sebulan balik. Nabi kata dia pergi semalam balik malam ni, balik pagi ni. Boleh terima tak terima? Oh. Ha, dia tahu bakap ni tu. Nah, lepas ni dia tak apa setuju dengan Nabi, kono-kononya. Tapi bila Abu Bakar respon, Abu Bakar kata la in qala faqad saqa. Kalau Muhammad kata betul tu. Tak jadi apa. Kau dia kata tak makan sama Abu Bakar. La in qala sadaq. Kalau dia kata betul. Tak boleh buat apa. Nah, itu dia kelebihan Sayyidina Abu Bakar. Hubbullahi wa rasuli, kerana dia sayang kepada Allah Ta'ala dengan Rasulnya, dan dia banyak nasihat kepada ummah, kepada masyarakat. Maka Abu Bakar mendahului orang lain dalam kehidupan dia beragama. Dialah manusia yang terafdal selepas daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Ini kata di para ulama, mana pentingnya kita gilak hati kita. Pentingnya kita jaga hati kita supaya apa? Supaya kita tidak terpedaya dengan amalan-amalan yang kita buat. Kita tidak terpedaya dengan apa yang kita lakukan. Supaya apa? Supaya kita boleh curahkan kehidupan kita ini untuk mengikut apa yang disebut oleh Allah, yang diajar oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah para jemaah sekalian. Tadi kita tahu dah. Nak didik iman kita dengan apa? Dengan Al-Quran. Mengaji Quran, kaji Quran, insyaAllah iman kita makin mantap. Sebab para sahabat dididik oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bermula dengan iman sebelum Quran lagi. Sebab dia iman dulu. Quran turun sampai 23 tahun baru khatam. Tapi keimanan kepada Allah Azza wa Jalla awal lagi. Maka kita kena letak di situ bahawa orang yang betul-betul mantap keimanan kepada Allah Azza wa Jalla, dia akan sayang pada Allah. Hari ini para jemaah sekalian, saya nak buat ukuran sikit supaya kita boleh balik, kita mikir, kita ukur kita ni setakat mana sayang kepada Allah dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh ke tak boleh? InsyaAllah. Baik. Di antara amalan Allah Ta'ala sebut dalam hadis kursi, amalan yang paling aku sayang, amalan yang paling aku suka sekali, fima faradtuhu, amalah aku fardu pada kamu. Dia panggil yang paling baik sekali, apa dia? Kita jaga amalan fardu. Fardu yang pertama, apa dia fardu yang pertama? Kalau kita kena jaga, apa? Solat. Lagi? Aku jawab deras sikit nak dengar ni. Nak sudah dah ni. Ha? Puasa. Dua lagi. Zakat. Zakat orang ada biti kena zakat. Kita orang miskin ni kena tak kena zakat. Nah. Lagi? Ha, tengok ni. Tingkah orang nombor satu. Tauhid nombor satu. Sebab itulah kunci yang paling besar sekali. Duduk di mana? Syahadah tu. La ilaha illallah. Lepas pada tu baru iqamah salah, bagi-bagi salah. Maknanya kita keimanan kita kepada Allah Ta'ala, yang pertama sekali kita kena letak tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Sekarang ni alhamdulillah tuan-tuan belajar tauhid. Belajar tak belajar tauhid? Allah Ta'ala esa, tiada sekutu baginya. Allah Ta'ala tu yang tunggal, tiada syirik bagi dia. Kita kata alhamdulillah. Kemudian apa yang kita kena kenal Allah? Jawabnya, kita kena kenal Allah melalui tiga perkara. Yang pertama, kita kenal Allah melalui nama-nama dia. La ni nama Allah Ta'ala, ingat ke tak ingat kita? Nama Tuhan, ingat ke tak? Dia kata ingat. Kalau kita menasik ingat. Huwallahu allazi la ilaha illahu, sampai 99. Nah, payah juga. Tak apa tuan-tuan, kalau kita tak hafal pun,
Tapi biar kita belajar, biar kita ngaji, nama-nama Allah Ta'ala itu biar ada dalam hati kita, dalam jiwa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nak kenal Allah Ta'ala yang kedua dengan apa? Dengan apa? Dengan sifat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sifat dengan sifat yang sempurna. Dipanggil sifat Al-Kamalat. Dalam kitab ngaji, kitab Tauhid, kitab Akidah, dengan sifat Al-Kamalat. Bagi kita orang Malaysia ni, kita hafal berapa sifat? 20. Ingatlah kalau tanya, kalau saya nyawa teh malam. Alamak, tak sebut Ustaz. Nah, dia tak kata tak ingat. Dia kata, oh lama tak sebut tu. Biasa orang tak ngaku gitu. Oh saya. Baik. Kita nak ukur. Tuan-tuan balik ukur sendiri. Saya bagi, orang panggil bagi neraca timbangan, lepas tu kita timbang sendiri. Di antara sifat Allah Ta'ala yang kita duk sebut sentiasa, tiga perkara ni jangan lupa. Allah Ta'ala mendengar, Allah melihat, lagi Allah mengetahui. Kau nak berapa puluh? Tiga ni kalau ada, mantap iman seorang tu. Bila dia nak buat, bila nak ibadat, Allah tengok. Bila kita tahu Tuhan tengok kita, dalam hadis Nabi kata apa? Hadis Jibril, anta'budallaha ha ka'annaka tarah. Mu sembah Allah macam mu tengok Tuhan. Fa illam takun tarahu fa innahu. Kalau mu tak tengok, Tuhan tengok mu. Situ kita nak duduk. Hei, kenapa dia mau senyap ayah? Dak, tak kata kau gitu, tak kutuk gini apa? Nak kata gua anu, Tuhan dengar. Tak ada orang belakang pun, kita dua pun, Tuhan tahu. Kenapa tak ambil bagai tu? Ambil. Ha. Orang bukannya tengok. Kenapa tak ambil? Allah melihat. Di sini nak tahu kayu ukur, tinggi rendah iman, kepercayaan kita kepada Allah SWT tadi, apa dia? Kita tengok, apabila kita berinteraksi dengan sifat Allah Ta'ala. Ini kita bimbang, ini sifat Allah jadi untuk baloh ya. Nah, orang ni kata sifat 20, orang ni tak weh sifat, orang ni tak weh, akhir kali duduk kelahi. Tetapi penghayatan tak jadi juga. Nah, yang kita nak hari ni, penghayatan kepada sifat Allah Ta'ala itu. Barulah kita panggil tarbiyah iman ya, melekatlah hati kita, aku tak boleh buat benda ni. Pasal apa tak boleh buat? Allah marah. Kenapa tak boleh buat? Kenapa tak ambil? Allah tengok. Nah, jadi pelaksanaan. Kita kadang-kadang kita hafal nama tapi tidak menghayati tentang dalam kehidupan, kita mengatakan kekacauan yang berlaku pada kita. Nah, yang ketiga, kita nak kenal Allah yang ketiga melalui asar, melalui makhluk-makhluk yang ada. Dia panggil ayatullah, melalui ayat-ayat Allah Ta'ala. Ayat Allah Ta'ala itu ada dua tanda peraja. Yang pertama ayatun makru'ah, ayat yang dibaca, Quran. Yang kedua ayatun mar'iyah ataupun ayatun manzurah, ayat yang kita tengok, itulah makhluk Allah Ta'ala. Kita tengok makhluk-makhluk. Oh banyaklah. Lah ni kita hidup ni dalam senang. Tuan-tuan dan puan-puan kita hidup di tempat kita ni. Tempat kita ni hidup dalam kemewahan. Senang nak gapo-gapo. Anak baru minggu ni di ke utara Thailand. Dia panggil Chiang Rai. Dengan Chiang Mai, dia Chiang-Chiang lah kata. Tuan-tuan kena ingat, orang Islam di sekolahnya di sebelah Chiang Rai dengan Payau, baru masuk Islam situ, baru 30 tahun lebih. Punya nak cari masjid, nak pergi tempat cari makan, nak pergi jumpa orang Islam, memang cukup sukar. Kita duduk sini, kita rasa nikmatnya, ya Allah, sepak masjid. Nah, tapi sepak tak sepak apa, orang baik tak siapa juga. Nak kata apa? Payuh macam ini. Saya ingat pendakwah kita hidup sana 30 tahun. Dikata dalam kereta kita kena ada tikar. Cari masjid tak jumpa, pergi berhenti di mana-mana, stesen minyak ke dekat-dekat tu. Buka tikar, buka sejadah, ambil wuduk mayat. Tak ada masjid. Nak makan. Makan ni susah.
Ayuh, kena bawa bekal dalam perjalanan. Tak ada orang Islam yang boleh bekalkan makanan kepada kita. Kita kata payuhnya Masya Allah Tabarakallah. Tapi hasil daripada perjuangan mereka 30 tahun yang lalu, sekarang ni kita tengok masjid mula tumbuh. Mula tumbuh, mula ada orang Islam di tempat itu. Kita kata Masya Allah Tabarakallah. Tuan-tuan dan puan-puan, manusia ni kadang-kadang Allah Ta'ala pilih orang yang bawa Islam ke tempat yang pelik gitu, bukan orang yang hebat-hebat, orang biasa-biasa. Anak jumpa dengan seorang, nama dia, tak tahu nama siapa dia ke apa, orang kata nama dia Tariq. Tariqah. Tariq ni maknanya jalan. Kita kata sebab apa nama jalan? Tengok orang biasa ya, selekeh orang kampung, dia kata dia ni lah, jasa dia ni lah, dia panggil pendakwah kita masuk kampung dia, mengislamkan orang dalam kampung tu. Kita kata Masya Allah Tabarakallah. Orangnya kalau tengok kat, tak pernah sabar lah dengan pendakwah ni. Tidak kata ada serba atas bahu, piuh atas kepala, tak. Ini kita mengatakan bahawa para jemaah sekalian, bukan senang. Tapi iman bila masuk dalam hati, dia payah nak cabut. Tuan-tuan ingat ke tidak cerita ahli sihir Fir'aun? Ingat? Berapa orang ahli sihir Fir'aun ia nak berlawan dengan Nabi Musa AS? Berapa orang? Ramai. Bila Nabi Musa tanya, siapa campak dulu? Musa kata, buah-buahmu lah dulu. Sorai-sorai campak dia punya tali. Jadi ular. Kau ni jadi ular lidi. Kau ni jadi ular daun. Tak bermaya belakang. Duk cocak-cocak naik tu dah. Sekali Musa rembah tukar dia, poing. Bangun ular besar, serung habis tali orang. Ahli sihir dia tahu. Sihir tak makan sihir. Oh, sudahlah. Semua ahli sihir kata, amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman dengan Tuhan Musa dengan Harun. Oh, melopak Fir'aun. Amantum bihi qablan azalakum. Eh, mu ikut Musa ni. Musa ni rupa ajar sihir kamu. Oh, pula Fir'aun. Waktu itulah Fir'aun ni, kerah kepala dia, mati dalam laut gitu. Jadi kepada jemaah sekalian ni, ahli sihir bila kena ugut ke Fir'aun, Fir'aun kata nak potong kaki, nak potong tangan, dia kata apa? Faqdima antaqadin. Fir'aun membuatlah nak buat gapa apa, ikut mulah. Moga berita atas dunia, kami akan kekal beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah dia kata, mantapkan keimanan kita melalui pendidikan, melalui tarbiyah. Lebih-lebih lagi zaman kita hari ini, para jemaah sekalian, zaman kita hari ini, zaman anak-anak kita membesar, tak tahu siapa guru, tak tahu siapa dia pendidik, dia belajar dengan internet, belajar dengan alat-alat gadget yang ada, akhir sekali celaru hidup dia. Maka yang menyelamatkan anak-anak kita sekarang ini apa dia? Melalui akidah, melalui tauhid, melalui sunnah, cinta kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajar molek anak-anak insya-Allah. Walaupun dia besar dalam keadaan apa ni, suasana yang begitu gawat, kata di ahli pendidikan, biarlah anak kita menjadi seperti ikan di air masin. Ikan ni, hok tuan-tuan di tepi laut ni tahu dia. Hok gi muka di air masin dengan hok muka di air tawar. Kalau nak goreng kena bergari ke dak? Hok mana? Hok mari tengah laut tu. Kena bergari, dia tawar dah. Kau nak makan ikan tawar, ikan sungai. Ikan laut, tawar juga. Pasal apa dia boleh tawar? Jadi, itu kata di ahli pendidikan, pentingnya tuan-tuan dan puan-puan, jaga anak cucu kita ni, macam ikan di air masin. Maknanya, walaupun duduk dalam suasana yang begini gawat, dalam serangan pemikiran yang begini dahsyat, dalam budaya-budaya, atau tahu budaya kuning, hijau, merah, kelabu, orang panggil berapa ni, pelangi ke tak pelangi, biarlah anak kita duduk dalam keadaan suasana beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah dikatakan tarbiyah imaniyah, duduk daripada mana? Para sahabat kita baca Quran, kita iman sebelum Quran. Kata di sahabat, mari sama buatmu Quran sebelum iman. Dia baca Quran sebelum iman. Baca Quran, orang tanya makna tak tahu ke apa. Bila lagi melawat di pusat Islam kita di Chiang Rai, dia kata, dia panggil budak-budak. Dia ada sekolah macam pondok lah. Mari. Mau baca Quran? Oh ni baca Fatihah. Oh ni baca doa makan. Dia kata, Ustaz Abu Anas,
ni budak-budak ni anak mak ayah budak kanak-kanak, budak pasti mak ayah kafir, tak tahu gapo, tak tahu bukit. Oleh kerana dia miskin, pendakwah kita naik bukit ajak dia masuk Islam, tak mau, dia wi anak dia, ambil anak aku mu tanggung makan belaka, tak tahu agama gapo, baca Quran, baca doa, tak tahu gapo. Masalah saja kita hari ni, kita tak maulah, kita tidak orang bukit ni, kita orang darat ni. Nah, biarlah kita boleh baca Quran, kita boleh memahami, kita anak-anak kita juga membesar dalam keadaan suasana yang begitu baik, kita kata insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala selamatkan kita di dunia dan aman kita di akhirat biiznillahi azza wa jalla. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.